thank you buat kalian semua yang udah ngikutin sampai di video terakhir album gua, Marthin Siahaan For The Best. Thank you yang udah ngikutin dari Gospel Jam, Home Is Where You Are, habis itu Bounce Back, The Great Journey, habis itu Masterpiece, One Thing I Know, dan lagu yang barusan. Thank you buat kalian yang support music gua, yang kalian udah ngikutin semua yang gue kerjain, kalian yang selalu percaya sama apa yang gue cintai, dan terima kasih buat orang-orang yang luar biasa yang ada di video barusan, orang-orang yang selalu support gue off cam atau on cam, orang-orang yang support gue di musik, orang-orang yang support gue di rumah, orang-orang yang support gue di pergaulan. Thank you banget buat kalian semua yang benar-benar percaya sama apa yang gue kerjakan. Gue berharap album ini bukan cuma bisa dinikmati secara bunyi-bunyian, tapi juga bisa dinikmati secara semangat, ideologi, pola pikir. Semoga ini gak cuma berhenti di sini dan gak cuma gue yang ngerjain ini, tapi kalian-kalian juga yang punya mimpi-mimpi besar, kalian-kalian yang punya kecintaan atas apa yang pengen kalian raih, apa yang pengen kalian capai gitu. Jangan takut, jangan takut. Sekalipun cuman kalian yang memimpikan itu, kalian tetap harus lanjutkan perjalanannya. Kalian tetap harus percaya bahwa mimpi itu bukan datang cuma-cuma, bukan datang tiba-tiba ke pikiran kalian. Jadi kerjakan dan definisikan apa yang kalian bisa cintai, karena dengan itu kalian bisa konsisten. Kerjakan itu sungguh-sungguh, dan jangan cuma hidup untuk diri sendiri. Kerjakan untuk bisa jadi legacy yang baik buat siapapun manusia berikutnya yang akan menikmati ini semua nanti. Jadi thank you, ini bukan akhir, ini permulaan yang baru. Jadi semoga kalian bisa menikmati apapun yang gue kerjakan ke depannya, entah itu di sini atau bukan di sini. Yang penting, terima kasih, tetap percaya sama apa yang gue kerjakan, dan tetap ikuti Marthin Siahaan dalam karya seninya, dalam karya-karya berikutnya. Terakhir kata, tetap berkarya teman-teman. It's not about winning, it's all about finishing. Thank you guys. Oh ya, kelupaan tadi. Buat kalian-kalian yang sering merendahkan mimpi orang, buat kalian-kalian yang terlalu banyak komentar tentang pilihan orang, jangan kasihkan, gengs. Jangan kasihkan. Jangan lupa latihan tuh. Keep talking. Keep talking. I'm dancing on your blah blah blah. Ini yang gue bilang, gue mensyukuri ada orang lewat di umur gue. Ini terinspirasi dari Stanley. Dia main jazz di lingkungan yang katanya gospel. Tapi menurut gue enggak, dia main jazz juga di main gospel. Musa selalu terharu memang. Dia melo banget ya.